di. Eh, Pak. Pak. Aki ngapa ki pa sing nokne ditok-tok nau bengkel nokne apa ki, Pak? Waduh, masuk ke besok. Ini ada apa ini? Tadi yang dikeluar-keluarin semua ini noken-noken pernokenan ini. Lagi data, Bro. Data. Data apa kok? Anu sing pesen noken. Anu sing pesen noken. Apa pengen noken kene sih? Ya ora, tapi kan bisa memikirkannya gitu loh. Gua memikirkannya apa bukan begitu, Pak Bor? Mbuh. Oh, mbuh ya wis ye. Gigi-gigi bagus banget kaki-kaki ge. Tiwiri. Ini masih tekepi ge, Pak. Ditulis-tulis sih maning tuh di nanti ditanyakan lagi nih pokoknya serius banget sih masalah baca lagi mbunya orang ngerti oke makan nasinya ya dihitung menterlong dong kok kerja apa ngepribe kok dihitung so ini 12 dihitung nih 12 sih masalah ini 0,97 oke dibagi apa dia Bapak? Goblok. Aku ngitung apa ini lagi dihitung ini bagus temen yang dihitung apa? Maksudnya apa ya Pak? Sini, sini dihitung kan aku kurang piwe gitu. Maksudnya apa ya? Kamu mau kejelima Pak? Blok. Kebetulan aja Pak maksudnya Pak? Dulu kamu mau kejelima cerek. Jangan pokir, pokir. Nah, ini garis-garis kayak gitu ya kawan. Apa gue pak maksudnya pak? Pokir kan pinter komenan. Kabeh gawean gue di komen pokir, berarti kan pinter pokir. Ayo ketok takon joglo. Duh, ya, sangat punis sangat banget ki pokir ki. Iya besar ki. 6,38. Wah, yang cocok banget ya pokir ki. Apa ini 6,38? Versi kau nya, pak. Dih. Kau ngerti bersirkel sing di? Bersirkel yang bulatan ini pak. Terus emang ini garis ini menunjukkan bulatan itu? Bukan dong, itu peaknya. Salah dari bagus gue. Maus gue, maus. Tinggi loken. Kapok gue. Gue pak. Ini yang sudah jawab ini. Gue tinggi loken nih gue. Hancurkan bokir pokoknya. Tinggi loken ini loh bro. Tinggi loken ya. Jadi ngomongnya bersirkel. Tapi we, aduh, jangan pajak ya. Itu apa? Nyak apa bro? Nyong orang ngerti. Saya lari dari kenyataan. Ngukur ini. Ya, ini kalau melihat dari tulisan ya, Bang Bukir. Ini tulisannya kan ini arahnya ke sini garisnya. Ada buletannya. Yang di garis itu yang di sebelah sini. Sama yang di peak power. Pik atasnya puncak nokennya itu adalah namanya lift noken as. Lift noken as. Tetapi belum dikalikan rasio rocker arm. Belum dikalikan rasio rocker arm. Maksudnya pada saat si apa ini namanya rocker arm di sini. Oh, top iya, posisi top sini, set kemudian dia naik ke sana. Mm-hmm. Ini kan akan neken. Iya neken. Nah nekennya sampai di ujung ini berapa ke sana? Kurang tahu pak. Nah, makanya kamu harus memperhatikan yang disebut rasio rocker. Arm macam-macam 1 banding 1,13 1 banding 1,15 1 banding 1,3 1 banding 1,5 banyak. Artinya jika noken as ini kamu pakai yang profil nokennya itu punya tinggi dari base circle ke ujung paling tinggi noken as itu adalah 6,38. Ditambah kamu pakai rasio rocker arm misal yang ini 1,13, kamu tinggal kalikan sini. Nah,
maka dia punya lift maksimum. Iya pak. Lift maksimum 7,2 mm. Kalau kamu pakai rasio rocker arm yang 1,5 berarti 6,38 kali 1,5 9,57. Artinya noken yang sama punya lift yang berbeda tergantung dari rasio rocker arm. Wes, paham bokir? Jadi bentuknya orang percaya bongkaran orang sama jet kalkulator orang lupaknya kan orang ngerti cara ngitungnya. Oh gitu. Bam mikro bisa ngerti cara ngitungnya sih dijikut kertas di sini mau nyong mejet beda pak orang belum nonton. Jadi begitu ya guys, ngomong orang ngerti cara nek. Oke Bibe. Ya iya pak. Iya pak meruh. Ngerti. Berapa kalau rasio rocker armnya 1,3 jadi lift maksimumnya berapa? Delapan koma dua sembilan empat. Tulis kir, tulisin dulu kir. Ngerti. Oke, itu jadi seperti ya, saya dengar kemarin celetukannya orang gila ya kemarin. Tergantung. Ininya 1,5 ya liftnya tinggi. Duh, iya betul ya. Kok anak kecil pondok gini orang main tulis cangkeme bokir. Karena bokir tok sing nyekan nang dunia ini, Bro. Betul itu. Terbaik bang bokir. Terus piye? Ih, nang kecil pondok iki apa main? Loh, ketemunya begini kok. Iya, Bang. Betul. Oke, dihitung. Pakai mama, coba dihitungkan Pak kalau yang itu, Pak. Oh, nang kenapa ke 16? Yene 22,5 kira berarti 6,5 tuh bok 6,5 dia templarnya 1,5 ya coba gir hitungkan gir 9,75 no sih gini liftnya bisa 9,75 ngerti apa kue tipis waduh mulanya romanya lumur ketemunya kayak gitu terus barangan ya mau ngomong. Oke, ini barangan ge. Jadi banyak bentuknya, tidak mesti sama hitungannya. Mungkin bentuknya kecil-kecil guys. Dibandingkan yang ini lebih gemuk. Malah justru bisa lebih gede. Ini pikir nokon Jupiter mbok zaman. Ya iya kok. Iya, Mbak. Heeh. Ini loro ya. Nah, gue kan takon kok maning. Bubar. Pasar.